Hai, jumpa lagi dengan Arkomut. Kali ini saya akan memberi atau berbagi mengenai mesin cuci EWF 90238 PDWA standar. Kita buka tempat sabun untuk pre-wash, main wash, dan pewangi. Ini untuk Ultra Care 800. Selanjutnya kita akan on. Ada beberapa pilihan program, yaitu favorit katun. Ini kalau katun dia pakai air dingin. Ada mix, artinya pakaian bercampur. Dan selanjutnya bedding adalah bed cover, energy saver untuk hemat energi, baby care untuk pakaian bayi, vapor refresh itu untuk melembutkan pakaian sebelum proses pencucian, tap cleaning untuk membersihkan tabung, spin, rinse spin hanya bila spin, sport pakaian olahraga, quick 15 menit untuk pakaian dari lemari, dan lain-lain yang kita tinggal pilih aja. Untuk air panas, ini temperatur kita bisa atur sesuai suhu yang kita inginkan. Kalau air dingin kita program di bintang dan bergaris itu. Untuk spin ini juga kita bisa atur kecepatan RPM-nya, artinya pakaian tipis kalau kita pakai spin tinggi akan mudah rusak. Nah, kita bisa pilih. Dan yang terakhir tadi tidak spin, bisa kita jadi terakhir tidak sampai itu spin. Sensor wash untuk mensensor busa, vapor untuk melembutkan tadi, pre-wash untuk rendam, dan stain untuk berat pakaian yang kotor. Oke, selanjutnya adalah time manager. Ini time manager ini kita bisa atur juga sesuai dengan tingkat kekotoran pakaian. Kalau pakaiannya makin kotor, kita bisa pilih waktunya, bisa tambahkan lagi waktunya. Ini contohnya. Selanjutnya adalah delay. Delay ini kita bisa tunda, jadi proses sebelum mencuci kita bisa tunda berapa, seandainya kita mau pergi berapa jam lagi datang, kita bisa program pas kita datang dia jalan, atau kita datang selesai boleh. Ini pakai delay tergantung jamnya, berapa jam kita delay, sampai 20 jam kita bisa tunda waktunya. Dan selanjutnya itu ada logo pause atau add close. Ini ada logo plus 11.200 adalah add close, artinya itu nanti bisa kita tambahkan pakaian. Nanti akan saya jelaskan, saya akan coba dulu program di spin. Nah, ini program tidak mau di start karena programnya sudah menyimpan. Jadi setelah kita program, program akan tersimpan. Kalau kita mau simpan di favorit, kita tinggal pilih nanti di, saya tunjukkan di start, ditekan 2 second nanti akan tersimpan. Jadi kalau untuk spin kita harus matikan dulu on off nya kita baru program spin. Nah, ini baru mau program spinnya terpilih. Kita akan coba jalankan spin sambil kita bercerita biar tabungnya berputar nih. Oke, jadi intinya program yang sudah kita pilih, program pencucian, kita akan bisa save ke favorit dengan menekan tombol di favor tadi selama 2 second atau 2 detik lah kira-kira, sampai dia nanti muncul tulisan favorit, fav gitu, untuk di favorit. Dan untuk add close jadi artinya menambah pakaian. Jadi selama ini mesin-mesin terdahulu kalau menambah pakaian air sudah masuk, dia tidak bisa terbuka pintunya. Kalau untuk tipe ini dia bisa, masih selama airnya masih ada ambang batas di bawah pintu, dia masih bisa di pause dan kita bisa menambahkan pakaian atau cucian yang masih tertinggal, kita bisa masukkan. Nah, ini
kelebihan mesin cuci ini. Dan nanti setelah dia logo at cloud ya, atau simbol kaos yang ada tanda plusnya itu sudah menghilang, artinya kita sudah tidak bisa menambahkan lagi, yang artinya juga bahwa air sudah melebihi ambang batas pintu mesin. Jadi kalau kita buka akhirnya banjir, dan ini mesin dikasih keamanan supaya pintu itu sudah tidak bisa terbuka. Itu untuk favorit dan add cloth atau menambah pakaian yang tertinggal di saat proses pencucian. Kelebihannya masih banyak lagi, yaitu ya tadi bisa di waktunya, kita bisa time manager, kita atur delay timenya, atau untuk menunda proses pencucian kita bisa atur sesuai selera. Dan favor itu untuk melembutkan pakaian, jadi dia akan yang kusut-kusut dilembutkan dulu sebelum proses pencucian atau proses dicuci. Itu sambil kita tunggu, karena ini saya tidak dalam proses pencucian, hanya berbagi saja sedikit cara pakai. Mungkin ada kawan-kawan yang sudah terbiasa mencuci, mungkin tidak masalah. Ini hanya berbagi atau sekedar pengingat supaya proses program mencucinya lebih mudah terfile di YouTube. Itu kawan, ini proses spin okay. Ini quick 15, itu artinya kita ada pakaian yang sudah kita cuci tapi kita simpan di lemari. Kita bisa cuci di quick. Dan terima kasih, salam Arkomwood. Terima kasih.